Sebelum menonton video ini, sebaiknya klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton. Buah Hidayat tampak menangis sesenggukan memikirkan Marcel, anaknya. Pak Surya yang juga terpukul memikirkan kondisi Suci berusaha mendekati Buah Hidayat. Pak Surya mencoba dekat dan mencoba menenangkan Buah Hidayat. Tiba-tiba Dahlia muncul di dekat mereka. Melihat kejadian itu, Dahlia langsung berkata, Pak Surya dan Buah Hidayat kaget. Dahlia dan Pak Surya akhirnya duduk berhadap-hadapan. Pak Surya minta maaf atas masa lalu mereka. Bu Dahlia bertanya apa Pak Surya mau mengakui tentang kisah cinta mereka. Bu Dahlia bertanya lagi apa Pak Surya juga mengakui kalau Suci dan Sahara itu anak mereka. Sementara itu di pinggir sebuah pantai terpencil dua orang nelayan. Saat itu mereka melangkah pulang ke rumah. Tapi Pak Daru, salah satu nelayan itu, tiba-tiba kakinya tersandung dan dia langsung kaget menatap di bibir pantai. Sosok perempuan terdampar. Sementara itu Elsa dan Reza kedatangan tiga pria tegap yang menyuruh Elsa dan Reza mengembalikan pinjaman ke bos mereka. Karena hari ini sudah jatuh tempo, tapi Elsa dan Reza tidak punya uang. Di tempat lain, seorang dokter berkebangsaan Korea tampak mendorong kursi roda bunga yang sebagian wajahnya ditutupi perban. Sambil menatap cermin besar di depannya, dokter itu pun membuka pelan-pelan perban yang menutupi wajah bunga. Dokter meninggalkan bunga sendirian di ruangan itu. Saat mengagumi wajahnya kembali, tiba-tiba bunga teringat lagi dengan perbuatan Monica dan Sandra. Bunga menggumam akan balas dendam.